Halo teman-teman pencinta Aglonema, kita hadir lagi di RVR Aglonema. Dapat. Apa kabar Om Romi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat selalu ya. Salah satu nursery yang ada di tengah-tengah gedung Jakarta. Bisa ada Aglonema di sini. Iya. Waduh, saya aja dulu baru pertama kesini nggak nyangka. Oke, dan kita disajikan hampir 100% lokal dan rawatan pastinya ya. Iya. Harganya jangan ditanya dah, pokoknya di sini mah kalau yang udah sering langganan udah tahu. Tapi buat teman-teman yang baru nonton, disimak aja, pokoknya harganya masuk banget. Ini juga semua udah rawatan dan lokalan. Nanti juga ada media tanam ya? Ada. Tapi ya main cepet-cepetan aja karena memang nggak banyak ya produksinya. Banyak, pokoknya kalau sekali panen. Sekali panen karena, ya kepotong yang udah pesan duluan yang udah inden. Oh, inden. Tapi kalau mau inden berarti bisa nanti masuk list. Bisa karena sekarang udah apa namanya? Udah dibanyakin, udah. Benar. Apa namanya? Produksinya udah waktunya juga udah di. Iya, jadi enggak apa-apa nanti untuk media bisa inden nanti dicatat kalau udah waktunya panen atau udah matang nanti di WA. Iya, kabarin. Okay. Sekarang kita review aja. Kita mulai dari biasa ya, dari sana. Oke, okay, dari sana. Oke, okay, ya udah hiu ikutin kita. Cus. Oke, okay, teman-teman, di cuaca yang cerah ini kita review dengan harga yang sangat promo. Biasanya kan mendung mulu. Iya. Jarang-jarang cerah. Oke, boleh bantu angkat, kita mau mulai dari apa nih, tanian lokal apa nih? Ini rindu nih. Rindu? Wah, rindu udah jarang banget loh peredarannya. Ada rindu. Warnanya nih, sih udah menor. Oke lah. Warnanya menor, oke. Di harga berapa untuk rindu? 75. Ini sama. Nih sebentar, ada stok berikutnya. Rindu warnanya udah cakep di Rp75.000. Oke. Oke, langsung aja setelah rindu. Sama jadi gede. Ya gak jarang juga sekarang. Apakah ini? Nina. Oh Nina. Ada Nina. Ini dia. Ada Nina di harga berapa? Rp60.000. Rp60.000. Oke. Sip. Lanjut. Kita punya. Biasanya kan apa namanya? Standar Sorens kan yang lokal yang itu kan. Kalau kata Pak Hari kan dulu ada dua yang dia. Oh iya ini. Thailand. Ini pasti teman-teman masih banyak yang belum punya. Bener, ini beda standar Sorens. Ya. Tapi ada dua karakter. Ya, bener, saya pernah ingat tuh kata Pak Hari. Nah ini karakter yang satunya, yang beda nih. Oke, ini di harga berapa? Itu. 65. Rp65.000. Ada dua yang 65. Oke. Oh kita bentar-bentar nih kita ini aja biar ada pilihan. Yang di 65.000 ada dua pot. Oke. Okay. Ini yang 75. Oke. Okay. Maaf. Oke, okay, ini yang 75. Rp75.000. Stadas Orange. Mana? Oke. Okay. Ini dia Stadas Orange-nya. Kita lanjut lagi. Ya deh. Kita punya Pink Beauty, Pink Beauty. Pink Sunset. Pink Sunset. Ada Pink Sunset nih, di harga berapa? Rp60.000 untuk Pink Sunset. Ini sama atau beda? Samain aja. Nih, stoknya Pink Sunset di Rp60.000. Cocok banget tuh. Anak Tebet itu. Anak Tebet lahir di sini. Lanjut lagi. Apa ya? Oh. Cocok banget. Nih. Wah, Suksom nih lagi jarang banget nih, Om. Di pasaran nih. Masa sih? Iya, Suksom lagi jarang banget. Sebanyak nih. Itu orang tani Suksom habis juga kan? Habis. Pokoknya best seller dah, Aglo paling best seller. Kata pedagangnya paling enak jual Suksom. Karena 1000 aja. Nah, ini yang 100% lokal ya? Lokal. Oke. Dia walaupun tangkai agak panjang sedikit, tapi kok keker banget ya, Om ya? Ya kan udah tanian sendiri. Oh, udah tanian. Ya kalau yang stang pendek itu yang tangkai pendek ya kultur. Kultur. Nanti ujung-ujungnya juga panjang ya. Panjang juga. Kalau ini udah 100% lokal nih tuh. Kulia tuh. Wah, udah anti badai. Inilah pokoknya. Aman. Iya, kan? Sama. Berapa tadi harganya ya? Rp85. Rp85.000 untuk Suksom lokal. Dua pot 150. Ambil dua pot, satu lagi boleh biar enak screenshotnya. Oke, kalau ambil dua pot di Rp150.000 untuk Suksom lokal. Oke. Okay. Atau kalau mau ngambil tiga sama Stardust Orange yang ini, tapi yang cuma dua ya. Ya. 200. Oke, okay. Kalau boleh dimiringin. Kalau mau dipaketin dua Suksom satu Stardust Orange di 200.000 cuma stoknya nggak banyak ya. Kalau yang ininya cuma dua. Oke. Okay. Potnya udah sama pot ini. Sama. Wih, udah cakep ya.
Sudah siap pajang, siap tampil. Kalau sekarang kan ngirimnya pakai pot. Okay. Jadi tinggal pajang, tinggal dinikmatin. Iya. Lanjut lagi, kita punya apa nih? Masih ini susun lokal, ini tapi gede. Ini yang size besar. Oke, ini yang size besarnya. Di harga berapa nih? Rp125.000 untuk suksom lokal size besar. Oke, sip. Lanjut lagi, kita punya apa ini? Oke. Apakah nggak bisa cakep-cakep warnanya di sini? Sultan Brunei. Sultan Brunei. Oke nih, itu Sultan Brunei di Rp50.000 per pot ya. Oke. Sip. Lanjut, kita itu punya Nina yang gedeannya. Ada Nina, ini size besar. Nina size besar. Oke, di harga berapa? 100. Di harga Rp100.000. 90 lah. Oke, kita diskon jadi Rp90.000 untuk Nina. Lanjut. Ini warna cakep nih. Apa? Cicalet. JJ. Ada Jamila, udah cakep banget Jamila, nih. Makanya. Oke, kita punya Jamila. Ini warnanya udah cakep nih. Jamilanya di harga berapa? Rp75.000. Jamile. Ini, next. Aduh ini apa ya namanya? Coba saya intip. Mistai. Oh, Mistai. Rumpun 2 ya. Rumpun 2. Oke. Kita punya Mistai. Oke, Mistai. Rumpun 2 ini di harga berapa? Rp100.000 aja. Di harga Rp100.000 Mistai Rumpun 2. Oke, sip. Lanjut Maroon White. Kita punya Maroon White, ini dia. Maroon White Tanian. Di harga Rp75.000. Oke dong. Next lagi. Kita punya Green Papuma. Oke, ini lokalan ya. Ini belum ini banget ini. Oh iya, baru ngebuka udah pucuk udah keluar lagi. Oke, Green Papuma lokal ini size besar ya. Di harga berapa? Rp100.000. Di harga Rp100.000 Green Papuma. Oke. Pokoknya yang duluan-duluan bisa dapat yang bonus kayak begini. Sama ya? Berapa ya, tadi Om? Rp100.000. Rp100.000 nih. Siapa yang duluan ada yang bawa tunas. Ya, bonus. Tapi semuanya lah. Sama udah satu angkatan ya. Iya, udah sama-sama dewasa, sama-sama. Rp100.000. Udah sama-sama dewasa. Jadi udah saling ngerti ya. Iya, saling paham deh. Lanjut. Red Diamond. Ada Red Diamond. Oke, ini dia. Red Diamond tanian lokal. Di harga berapa? Itu Rp75.000. Lanjut lagi, masih Red Diamond, ekonomis banget harganya. Itu bahan tanian. Bahan tanian Red Diamond di harga Rp100.000. Oke, lanjut. Kita punya masih ada tuh Red Imelda. Red Imelda. Red Imelda yang warnanya udah mutan-mutan. Bener, ada Red Imelda. Ini di harga berapa? Rp65.000. Ada dua ya. Red Imelda. Ih, mirip Isabella. Berapa? Isabella mahal. Mahal. Rp65.000. Oke. Oke, Red Imelda. Oke, sip. Sekilas, Om. Iya, sekilas. Lanjut. Pokoknya kalau ngeliat kayak gini jangan lewat foto deh. Lewat TV aja. Lewat TV. Lewat handphone, lewat YouTube. Ah, ini apa nih? Mutasi juga nih kayaknya. Red Melda. Oh, jadinya ini daunnya gitu. Lebar. Ada ya. Beberapa karakter ya daunnya ya? Iya, kalau gedenya jadinya kayak gitu. Ini daunnya lebar. Red Melda di harga berapa? Itu Rp150.000. Rp150.000 dan ini yang udah warna mutasinya. Ya. Oke. Habis kayaknya. Di sini habis. Iya. Oh, karena ini perwakilan ini stoknya banyak. Ini nih kalau mau, ada yang mau. Oke. Apakah ini? Itu Rengganis. Rengganis. Wow, mewah banget nih Rengganisnya. Oke, nih Rengganis mewah atau mutasi size jumbo di harga berapa? Rp300.000. Rp300.000. Oke. Belum apa-apa udah mandi Bang Aan. Kita ayo jalan yuk. Silakan Om Romi duluan. Ini mau diangkat nggak? Boleh. Jagoan. Boleh. Ah, nih. Kita kesini dulu nih. Wow, mewah banget. Size-nya jumbo. Kita punya Mekarsari.
Oke, warna mewah di harga berapa? Itu 1 juta. Di harga 1 juta rupiah, Mekarsari. Jumbo banget tuh. Wow. Oke, kita taruh aja. Lanjut, kita ke sini. Silakan, silakan. Nah, ayo mau mulai dari mana? Ini deh, ini Pixie ada 3. Pixie ada 3. Ih, cakep-cakep banget nih. Oh, ya, Pixie warna, nih. Warna asik Pixie deh. Pixie mutasi nih, warna mewah nih. Cakep-cakep banget, di harga berapa? Pixie 150-an. 150 rebutan dong. Apa? 150.000. Oke, yuk cepetan yuk. Inilah yang ditunggu-tunggu di RV Aglonema Tebet ya. Dara tuh 150 juga. Dara mutasi. Bukan yang hijau ya. Yang mutasi ini 150.000 rupiah. 175. Iya tuh, 175 aja udah murah, di diskon lagi jadi 150.000 rupiah untuk Dara mutasi. Sip. Lanjut lagi. Atau saya paketin nih satu nih, yang ini. Dara mutasi dan Pixie. Dan Pixie. 150, 150, 300 ya. Oke, hayo bedanya apa? Mirip makanya, sekilas. Makanya sekilas kan mirip tuh. Iya. Ini tambahin satu. Itu apa? Ini rengganis. Hah? Mirip juga. Coba jajarin om, tiga-tiga. Coraknya boleh di sini bareng dempetin. Tuh. Yuk, mirip banget ya. Tapi ini yang sebelah kanan saya Dara, yang tengah adalah Pixie. Yang kiri rengganis yang Om Romi pegang. Serupa tapi tak sama. Oke. Jadi mau dipaketin yang mana jadinya nih? Ini, nah, tadi kita ngebandingin tuh. Tiga nih. Tiga pot. Tiga pot. Wow, pakai tiga pot. 150, 150, 100.000, 400 kan? 150, 150, 300, nambah 100, 400, betul. 300 nih. 300 aja. Iya. 300.000 aja. Om, dempetin dong. Ini harusnya satu pot dapat 300 dapat satu pot loh ini. Ya. Ini tapi dapat tiga nih. Wow. Ya. Oke, ini paket rebutan kita sediain cuma satu, 300.000. Oke. Rengganis mutasi, Pixie mutasi dan Dara mutasi. Iya. Nah, karena kalau udah punya sampai rumah bisa dilihat tuh bedanya ya, di mana. Nah, kasih tahu deh temen-temennya. Sebenarnya ini bisa juga dipaketin, cuman ini warnanya masih. Ini apa? Ini rengganis juga. Oh, ini rengganis. Ini masih warna ori tapi baunya udah mulai ya. Ya. Oke, ini di harga berapa? Itu 75.000. 75.000 rupiah. Aduh, ada paket rebutan. Next. Eskada. Ada Eskada. Ada Eskada. Itu anakan itu, Eskada. Oke, anakan. Di harga berapa? 150. 150. Eskada anakan lihatnya dari samping gitu. Ya. 150. 50.000 rupiah untuk Eskada. Biangnya waktu lagi mahal-mahalnya nih biangnya. Wow, Eskada lawas ya. Ya, Regina. Lanjut, kita ke Cochin Regina. Ini juga Cochin udah jarang banget ya. Cochin Regina. Oke, ini di harga berapa? Terpaksa pakai pot gede. Banyak, akarnya ini banget. Oh, udah banyak. Oke. Di harga berapa untuk Cochin Regina-nya? 150. 150.000 rupiah. Oke, sip. Lanjut lagi setelah Cochin Regina. Oh ya. Cisambodo. Oke, kita punya Cochin Cisambodo. Ini dia, Cochin Cisambodo. Di harga berapa? Cisambodo 200.000. Oke, di harga 200.000 rupiah untuk Cisambodo. Kita kurangin 175. Jadi 175.000 aja. Cisambodo. Saatnya bisa ngoleksi lah. Bener, waktunya ngumpulin. Next. Hello Kitty. Hello Kitty. Ini dia. Kita punya Hello Kitty di harga berapa? Hello Kitty ini tinggal satu. 250. 250.000 rupiah. Oke, sip. Kita taruh Hello Kitty-nya. Biangnya dipotong. Oh, udah diperbanyak. Dibawa ke kebun. Iya. Oke, nanti ya tunggu keturunannya ya. Itu yang masih lama 6 bulan lagi. Yang daun 2. Yang daun 2 kan 3 bulan. Iya. Oke, kita punya apa nih? Itu Shocking Red. Ada Cochin Shocking Red. Shocking Red kan nggak banyak pasaran ya. Bener. Karena dulunya ya paling tukeran-tukeran antar kolektor. Bener, dan udah nggak turun lagi imporannya ya. Nggak ada memang. Cochin Shocking Red di harga berapa nih? 250. 250.000 rupiah, ID jarang. Oke. Setelah Shocking Red, kita punya? Cochin Brown. Ada Cochin Brown. Ini dia untuk Cochin Brown di harga. Dia dinamain Cochin Brown karena memang coklatnya kayak begini. Bener, ngebron. Di harga berapa? Kalau yang merah kenapa? Kenapa? Iya ada itu yang merah. Ada.
Yang kayak Charlie Brown. Iya, karena dia nggak begitu suka sama yang cahayanya banyak, jadinya oh, merah. Oh, gitu. Makanya jadi kalau tempat adem. Cahayanya banyak dia merah ya. Iya. Oke, ini Cochin Brown di harga 350 rupiah. Oh gitu. Cobain aja. Saya juga di dulu diajarin gitu, cobain. Oh, ternyata benar. Nah, ini red leaf nih. Iya. Cochin red leaf. Oke. Okay. Daunnya lebar banget nih Cochin red leaf. Kalau kata Om Hedi, Cochin red leaf ada ciri khasnya. Apa tuh? Sininya. Oh, ujung daun. Ya. Ujung daunnya. Jadi kalau ini kan tetap dia ada ujung daun gitu. Benar. Red leaf. Oke, ini yang saya pegang size besar di harga berapa? Itu 600. 600 ribu rupiah. Lalu yang lebih ekonomis 250. Ini Cochin red leaf di 250 ribu rupiah. Oke. Oke, sip. Kita lanjut lagi. Kita ini punya yang gede-gede apa? Tadi yang sama kayak di sana tuh segede-gede. Wow, ini suksom besar, suksom lokal. Ini yang size besar tuh dari samping. Suksom lokal size besar. Di harga berapa ini? Itu yang 125 tadi kan. Di harga 125.000 rupiah. Sama kayak yang sana tadi. Oke, ini temennya nih. Iya. Oke, sip. Lanjut lagi. Kita punya apa nih? Nggak banyak tapi ada lah. Oke. Tricolor lawas. Ada Cochin Tricolor lawas. Ini dia. Cochin Tricolor lawas di harga? Ini ada 4 pot. Hah. Untuk yang kali ini saya kasih 50.000 satu pot. Wow, satu potnya 50.000 rupiah, stoknya ada 4. Oke, kalau bisa tapi aja. Tapi kalau yang udah gede kayak gini, wih, harganya udah mewah ya? Iya. Udah mewah ini. Cochin Tricolor lawas yang udah mewah ini di harga 400.000 rupiah. Oke, okay, kalau yang ekonomis 50.000 ada. Ada 4 tuh. Ada 4 yuk. Next lagi kita ke area sini. Ada kemiripan kan sama ini? Oh. Warnanya. Iya benar. Ini Chunkwo kan? Iya. Ada. Mirip Chunkwo. Sip, kita lanjut. Ini banana nih. Boleh? Saya angkat ya. Boleh. Ada sweet banana. Ini dia sweet banana. Oke, di harga berapa? 125 nih. 125.000. 3 pot. Oh, sebentar. Ada 3 pot. Stoknya ada 3. Stok ada 3. Ah, ini. Di harga Rp150.000 per pot. 125. Sweet oh sorry, 125 sweet banana. Sip. Oke. Okay. Lanjut lagi. Kita punya apa di sini? Ini cakep nih, Temptation. Temptation-nya merah ya? Merah. Temptation-nya merah nih, teman-teman nih. Temptation. Oke, di harga berapa? Rp100.000. Rp100.000 untuk Temptation. Lanjut lagi. Claudia. Kita punya Claudia. Ini dia untuk Claudia. Claudianya di harga berapa? Nih, yang udah boleh-boleh kayak gini nih 75-an. Oh, yang ini? Samain aja. Samain aja. Nih. Cakep-cakep banget nih. Di harga Rp75.000. Claudia. Oh, yang gede juga gak apa-apa. Oke, kita punya yang lebih besar. Claudianya. Ini dia. Tuh, gede ya. Daunnya juga udah lebar. Ini di harga berapa per potnya? Itu Rp200.000. Di harga? Rp200.000. Rp200.000. Ada 2 pot. Oke. Nah, ini ya. Sama harganya? Sama. Masih Claudia dengan harga 200. Yang sama di Rp200.000. Ya kan dari kecil gini ke segini. Bener. Kan bisa 6 bulan juga. Oke. Oke. Lanjut. Ya? Sesuai urutan aja. Kita punya ini apa? Black Moonlight. Black Moonlight. Ini dia. Kita punya Black Moonlight. Ini di harga berapa? Rp100.000. Rp100.000. Black Moonlight Rp100.000 aja. Wah, kita punya lebih gede. Daunnya cakep ya, mangkok ya. 150. Oke, masih Black Moonlight ini cakep banget, mengkilap daun mangkok. Rp150.000. Black Moonlight Rp150.000. Tuh dari samping. Wow, klimis. Mau yang lebih gede lagi? Oke, kita lanjut. Nah, ini ada 2 pot yang besar. Harga sama atau beda ini? Itu 175. Ini sama berdua sama. Berdua sama. Masing-masing.
Oke, ini kita punya lebih besar, Black Moonlight. Ada tiga sih. Ada tiga. Oke, nih. Tuh. Masing-masing per pot di 175.000 rupiah. Oke, ada tiga pot ya. Tiga pot. Oke, perwakilan boleh nih. Oke, di shoot hampir sama semua speknya. Oke, stoknya ada tiga. Next lagi setelah Black Moonlight. Saya aja kali ya depannya. Boleh. Lisa. Kita punya Lisa. Ada Lisa. Ini dia. Itu biangnya ini loh. Oh, ntar kita kasih tahu induknya ya. Ya. Yang ini dulu kita kasih harga dulu sebelum kita itu kita kasih tahu induknya. 100.000. 100.000 rupiah. Ah, oke. Okay. Nah, ini indukan itu. Wah, induknya Lisa. Kita taruh yang tadi Lisa 100.000. Induknya bule banget nih Lisanya. Ya. Nah, induknya di harga berapa? Size besar dan warna udah bule? 225. 225.000 rupiah untuk Lisa bule. Oke, jarang-jarang ya Lisa bule ya. Kita lanjut lagi setelah Lisa. Ada apa nih? Banyak semut nih sekarang. Oh, mau musim jambu. Iya. Oke, kita punya top white. Top white, masih hafal ya? Hafal dong. Kita punya top white ini. Oke, kayaknya kita ketemu di sini doang deh. Iya. Di harga berapa ini top white? Itu 300. Di harga 300.000 rupiah untuk top white. Lanjut. Mau yang lebih kecil? Ada, pokoknya dia semakin gede nanti semakin putih ya. Namanya aja top, berarti kan putihnya di atas. Oke, di top white lebih ekonomis di harga? 125. 125.000 rupiah. Lanjut, kita punya satu nih. Siam Jet. Kita punya Siam Jade atau Siam Jet. Ini dia untuk Siam Jet-nya. Di harga berapa? 50.000. 50.000 rupiah untuk Siam Jet. Oke, sip. Lanjut, ini apa nih? Rindu. Wow, Rindu mutasi menor banget nih, mewah banget nih. Ada Rindu yang warnanya udah mewah banget. Ini saudara yang tadi. Oke, Sasutra ya. Oke, ini di harga berapa? Itu 150. 150.000 rupiah. Warnanya udah mewah banget untuk Rindunya. Lanjut lagi setelah Rindu. Kita punya apa ya? Oke. Okay. Golden Rod? Red Peacock. Golden Red Peacock ya. Nih, ini juga jarang ada nih. Golden Red Peacock. Di harga berapa? Itu 225. 225.000 rupiah. Kalau ini jaminan warnanya mewah ya. Insya Allah tetap stabil kayak gitu. Stabil. Karena memang dari daun pertama udah merah. Iya, karena biangnya juga merah. Masih bonggol lagi. Indukannya. Bonggolnya segede. Wih, bonggolnya gede banget. Next lagi. Lipstick Cobra ya. Kita punya Lipstick Cobra, ini size ekonomis. Oke, Lipstick Cobra-nya di harga berapa? 75. 75.000 rupiah. Oke. Lanjut, setelah Lipstick Cobra, Susan. Kita punya Susan Tanian, size ekonomis. Harganya pastinya ramah di kantong. 50.000. Oke, per pot-nya tuh kan bener ekonomis. Susan Tanian lokal, per pot di 50.000 rupiah. Oke, 50.000 aja. Oke, sip. Kita lanjut lagi. Setelah Susan. Oke. Nih, duain aja deh. Paketin maksudnya? Iya. Ini apa? Romeo and Juliet. Romeo and Juliet. Ini paket nih. Romeo and Juliet di harga berapa? 300.000. 300.000 rupiah. Oke. Oke, sip. Kebetulan lagi beranak. Betul, kebetulan. Lanjut. Ini Romeo gede. And Juliet juga ya? Iya. Oke, itu mau paket apa satuan? Paketin aja. Oke, paket Romeo and Juliet nih. Biar dia bisa digabung. Bener. Caranya. Oke, biar nggak berpisah ya. Iya. Oke, Romeo and Juliet di harga berapa? 350. 350.000 rupiah. Oke. Dulu ada Romeo and Juliet, ada Romy and Julie. Iya. Lanjut. Wih, mewah banget nih. Apa ini? Cicalet. Cicalet warna mewah, menor. Cicalet boleh mutasi. Banyak. Gitu. Boleh banyak, tapi kalau setiap nyacah kan keluar kayak begini belum tentu banyak. Belum tentu. Oke, cicalet merah ini di harga berapa? 150. 150.000 rupiah. Oke, sip. Kita lanjut lagi. Ini yang gedenya nih. Cicalet besar? Ya. Mumpung lagi angkat cicalet ya.
Daripada nendang semua akar. Iya, udah minta naik pot ini. Iya. Oke, ini yang besarnya cicalet. Oke. Sama 150. Boleh dideketin di harga Rp150.000. Oke. 150.000 aja. Cicalet nih sekarang udah banyak. Uh-huh. Harganya udah terjangkau. Betul. Sama teman-teman. Teman-teman piara cakep ini. Cakep, apalagi kalau ketemu yang merah kayak gitu perbanyakannya ya. Nanti anakannya atau potongannya pasti ada yang kayak gini. Ada yang merah. Cuman ya sabar. Sabar. Untung-untungan. Lanjut lagi. Sini udah, sini ini udah. Tadi udah, ini udah. Ya, kita ke situ. Pikachu. Wah. Ada Pikachu nih. Ada Pikachu. Oke, dengan harga yang sama atau berbeda? Samain aja. Samain aja. Oke nih, ada Pikachu. Harganya kita samain per potnya masing-masing di harga 75. Di harga Rp75.000. Oke. Lanjut lagi setelah Pikachu. Mahardika. Mahardika unik nih daunnya, kerali. Mahardika. Oke, di harga berapa ini? Rp50.000. Rp50.000. Oke. Daunnya unik banget. Iya. Sip. Disuruh lempeng deh, nggak mau. Lanjut lagi kita punya Obama. Obama. Kita punya Obama. Ini dia, ada Obama di harga berapa? 75 yang itu. Rp75.000 untuk Obama. Oke. Oke, sip. Next lagi setelah Obama. Ini ada Cinta nih. Kita punya Cinta berikutnya yang warnanya udah bule. Ini dia untuk Cinta. Yang itu 75. Di harga Rp75.000 untuk Cinta. Tapi kalau yang ini beda harganya. Oke. Kita punya Cinta yang lain. Wow, ini lebih bule lagi. Cintanya kalau ini di harga berapa? Yaitu Rp125. Di harga Rp125.000 untuk Cinta. Oke. Next, setelah Cinta. Oh, ada Sweet Banana yang size-nya lebih besar. Ini dia, ada Sweet Banana. Sweet Banana di harga berapa? Yaitu Rp200.000 aja. Di harga Rp200.000 untuk Sweet Banana. Oke. Lanjut. Ada tanian apa lagi nih Om Romi nih? Kita pilih-pilih dulu ya. Ini Golden Love. Ada Golden Love. Tinggal satu. Nih. Ada Golden Love ngabisin nih, tinggal satu di harga berapa? Rp125.000. Oke, lanjut. Kita punya... Oke. Apa ini Om? Mahameru. Kita punya Mahameru. Ini dia. Ada Mahameru di harga berapa? Tepek. Di harga Rp100.000. Oke, lanjut setelah Mahameru. Nama gurung. Nah, ini apa ini? Abimanyu tuh. Abimanyu. Ya. Oke, ini ada Abimanyu. Abimanyu yang udah kuning. Oke. Ini masing-masing per pot di harga berapa? 75. Oke, Abimanyu warnanya udah kuning, per potnya di Rp75.000. Oke. Abimanyu. Ini yang udah beranak nih. Wow, Abimanyunya beranak, guys. Cepet. Kasih tahu anaknya dulu tuh dari samping. Abimanyu bawa anak, harganya super ekonomis banget nih. Di harga Rp100.000 untuk Abimanyu. Oke. Oke, sip. Next lagi. Tunggal. Kita punya Romeo ya. Ya. Ada Romeo The Pinkies tunggal. Oke, di harga berapa? Rp125. Rp125.000 untuk Romeo. Romeo jomblo nih. Soalnya yang lain berpasangan sama Juliet. Iya. Tinggal dulu. Dia pasangannya udah enggak ada. Lanjut lagi. Kita punya Irene yang udah merah, cakep banget nih Irene-nya nih. Irene udah merah. Ini di harga berapa? Rp200 nih. Sama. Di harga samain bentar ada stok berikutnya. Nih. Irene nih, kita samain aja per potnya di Rp200.000. Irene yang sudah memerah. Oke. Cakep banget. Lanjut lagi setelah Irene atau Irene. Irene Flora. Iya. Lanjut. Masih kita inget, kan? Punya inget dong. Ratu petani Sima. Terbesar. Ini ada? Ratu Sima. Ada Ratu Sima. Warnanya udah merah banget. Di bawah apa di atas? Nih Ratu Sima nih. Gede banget jumbo di harga berapa? Rp300.000. Oke. Oke, Ratu Sima kita taruh. Lanjut, dipilih lagi ada tanian apa? Apa ini Obama atau Elektra Obama. Ini? Obama. Obama ya.
Nih, Obama nih. Ada Obama besar ini di harga berapa? Itu 150. Rp150.000. Oke. Oke. Lanjut setelah Obama, kita punya apa nih? Ada Sutra. Kocin Sutra. Ini dia untuk Kocin Sutranya. Kocin Sutranya di harga berapa? Yang itu 300. Yang ini di Rp300.000. Sip. Ini Kocin Sutra juga? Sutra juga. Wih, mewah banget ini. Di harga berapa yang ini? Itu anaknya kok, keturunannya. Itu. Turunan ya? Iya. Di harga? Rp125.000. Rp125.000. Kocin Sutra 100-100an sekarang. Cakep ya. Banget itu. Lalu kita punya... Oh, ada yang keli-keli. Manera Tanah. Manera? Ratana. Manera Tanah. Ini unik nih keli ini. Oke, per foto di harga berapa? Rp100.000. Rp100.000. Oke, sip. Lanjut lagi setelah Marina Tanah. Wow, mewah banget ini. Oke. Ini apa deh? Lode. Ya, bukan. Lode lah. Neo. Ada tuh yang terkenal Jolie Genie bukan? Bukan ya? Lode. Lode. Dari dulu datangnya juga namanya Light of Diamond. Oh, iya, iya, iya. Light of Diamond, mewah banget ini. Ya. Di harga berapa? Rp75.000. Wow, mewah guys. Lanjut lagi setelah Light of Diamond, kita punya apakah ini? Nih, kalau mau kenalin dari sini nih. Apa Suksom? Bukan. Oh, bukan. Kocin apa ya? Kocin. Unik loh ini. Kocin Ebony. Kocin hijau. Ebony. Ini ada, oh, Ebony. Iya benar. Di sini ya kan. Kocin Ebony unik tuh. Di harga berapa? Rp50.000. Ya untung-untungan lah kalau nanti dia beranak biasanya sering ke pink kayak begini dia. Oh, anaknya biasanya ya. Anaknya. Karena tandanya masih ada. Kalau dianya sih udah buat indukan. Lanjut. Ini apa? Red Anita. Ada Red Anita, warnanya udah merah banget ini. Red Anitanya di harga berapa? Rp75.000. Oke. Oke, sip. Lanjut nyalain lagi. Kita punya Intan. Intannya roset banget nih. Ada Intan. Intan di, AKA Ice Cream. AKA Ice Cream di harga berapa? Rp250.000. Oke. Ini dulu biangnya yang mutan loh. Oh, yang gede itu ya? Iya. Oke, oke. Tanian sini tuh. Lanjut yang belum diangkat di pojok. Oh ya, di depan nih. Kita juga belum. Charlie Brown. Ada Charlie Brown. Ini mau disamain atau beda? Samain aja. Samain aja. Charlie Brown nih, cakep-cakep banget nih, menor-menor banget. Masing-masing per pot di harga berapa? Rp200.000. Oke, di harga? Rp200.000. Rp200.000. Ya. Oke, okay, Charlie Brown. Oke, sip. Harusnya udah ganti pot sih. Harusnya udah naik pot. Lanjut, setelah Charlie Brown, kita punya Francisca. Ada Francisca. Ini dia untuk Francisca, yang ini di harga berapa? Samain deh ini. Samain aja. Samain aja, ini stoknya ada dua. Francisca, masing-masing per potnya di harga berapa? Rp75.000. Oke. Oke, sip. Lanjut, kita... Oh iya, saya pegang tuh satu nih. Yang gedenya. Nah, Francisca, ini size-nya yang lebih besar. Tuh, Francisca size lebih besar. Ini dia per potnya di harga berapa? Itu Rp150.000. Rp150.000. Kayaknya Francisca model kayak gini kita ketemunya di sini aja deh. Unik. Iya, memang kayak begini Francisca. Omong gitu. Oh, kayak begini lah sebenarnya tuh. Oke. Makin atas warnanya kayak begini tuh. Nih, Francisca emang gini ya. Tuh. Sip. Oke. Mutiara. Kita punya Mutiara Blorok. Lanjut lagi. Kita kasih ekonomi saja di harga. Nih, ada dua. Bentar, ada pasangannya atau temennya. Masing-masing per pot di harga berapa Mutiara Blorok? Rp50.000. Tapi cuma ada dua pot ya? Cuma ada dua pot. Nah, ini yang gedenya. Nah, ini yang besarnya. Oke, okay, bisa ambil. Ini ambil satu lagi. Rp100.000. Masing-masing per pot? Ya.
Ada mutiara bloro ini size besar, masing-masing di 100.000 rupiah per potnya. Harganya super ekonomis kan teman-teman, walaupun di tengah kota, walaupun di tengah gedung, tetap harganya ekonomis banget. Karena tani sendiri, harganya harga petani. Oke, lanjut lagi. Ini terakhir di sini kayaknya. Kita punya ada tiara white ya? Tiara white. Tiara white di harga berapa? Itu 300.000. 300.000 rupiah. Tapi white-nya udah nggak white banget. Oke. Udah ke arah gading ya? Iya. Udah sip. Mulai berungu-unguan dikit lah. Oke. Oh ini nih. Tulangnya merah putih om. Iya itu dia makanya. Ya untung-untungan lah. Keren ya? Ini aja kan iya. Merah semua. Oke. Paling merahnya menghilang. Kan? Iya tapi kalau itu udah putih. Tapi itu putih banget. Kita punya yang keluarnya cuma di sini. Kita punya Morning Tower. Morning Tower size besar. Morning Tower nih di harga berapa? 600.000 yang gede. 600.000 rupiah. Oke. Oke, tadi saya ngomongin apaan sih merah putih nih ini. Moonlight Black bisa dilihat nih. Majuin Bang Aan. Yang ini tulangnya putih, yang ini merah. Tuh. Ya kan? Umumnya kan merah semua tuh tulangnya walaupun daun muda tetap merah atau ngeping. Wah, ayo deh. Nih diambil nih. Siapa tahu jadi bakat. Ya siapa tahu rezeki. Iya. Rezeki kan kayak begitu datangnya. Bener. Lanjut. Apa ya? Oh ini deh. Ini kemarin nggak jadi nih orangnya lagi. Yang jual dan nyesel. Kenapa gua nggak gedein? Enggak. Orangnya lagi kena musibah. Oh gitu. Oh, ya udah. Ini apa? Kucing cuna. Rumpun 4 ya? Ya. Ini kayaknya kucing cuna terbesar deh ini yang saya angkat. Itu induk anak 3 sih sebenarnya. Oh induknya 1, anaknya 3. Ya. Karena anaknya udah gede jadi kayak sepantaran rumpun 4. Sepantaran yang induknya malah kecil. Nih. Kucing cuna rumpun 4 di harga berapa? 4,5 juta. 4.500.000 rupiah. Ya. Tuh. Oke, jarang banget yang ada rumpun 4 begini kucing cuna. 4,5 juta ya? Ya. Oke. Ada apa lagi om di pojok yang belum diangkat? Udah kayaknya. Ini tadi big leaf nggak diangkat, mau dijual nggak? Oh iya. Ah. Boleh. Itu big leaf anaknya yang gede itu. Oh itu ya? Yang legend itu ya? Yang legend yang gede, yang lambat. Ini di harga berapa? 200. Di harga 200.000 rupiah big leaf. Ini daunnya tebel banget. Oke, sip. Finish ya meja ini ya? Finish. Kayaknya kita ngopi dulu deh. Oke, kita ngopi dulu aja, ayo. Oke, cus. Oke teman-teman, kita lanjut lagi, masih ada satu rak besar. Maju bangan, kita review lagi. Bantu angkat, Om Romi. Oh, di sini ada size-size ya? Besar. Udah tadi. Ini sama tadi kayak yang di sini. Boleh sama kita angkat. Kita punya Morning Tower. Ini dia. Mewah banget Morning Tower-nya, di harga berapa ini? 600. 600.000 rupiah ini size besar. Oke. Sip, kita lanjut lagi. Inilah. Wow, ada size-size gurih, size-size ekonomis. Morning Tower ini di harga berapa? Itu 250. 250.000 rupiah. Oke. Sekarang Morning Tower itu udah saatnya saya harus memperkenalkan. Kita harus memperkenalkan. Bener. Gitu. Nih. Karena dulu kan punya masih terbatas doang. Ya, punya kolektor. Nah ini udah diperbanyak, di harga berapa tadi nih? Sama, 250. 250.000 rupiah untuk Morning Tower. Oke. Lanjut. Kita punya. Cakep nih. Iya, rapi. Roset. Oke, ID-nya apa ini? Udah merah banget. Red Fire. Ada Red Fire. Nih. Mewah banget Red Fire-nya. Di harga berapa? Size besar? 150. 150.000 rupiah. Red Fire. Lanjut lagi. Oke. Semut kan banyak kan. Oke. Jadi ingat Om Bari ya. Jadi ini adalah namanya Cicar Lot. Cicar Lot. Silangan dari Om Bari. Oke, di harga berapa? 3,8. 3.800.000 rupiah untuk Cicar Lot. Sip. Si Charlotte masih cuma ada di dua tempat aja. Ya. Lanjut, kita punya ada Mona Lisa. Ini dia untuk Mona Lisanya. Di harga berapa? 1,2.
Rp1.200.000. Oke. Oke, sip. Mona Lisa. Setelah Mona Lisa. Warnanya cakep. Waduh, Obamanya udah bule ya? Ya. Obama ini bule banget nih. Madep sini aja, boleh. Obama warnanya bule banget nih, di harga berapa? 175. Rp175.000. Oke. Sip. Kalau yang bule-bule kayak gini tinggal 2. Oke. Oke, lanjut lagi. Ini deh, ini yang gede-gede nih. Nih. Uges. Uges. Udah gede banget cuman ditimbun. Kelihatannya kecil kan, tapi ditimbun. Jadi sengaja udah bisa dipotong ya. Ini. Bener, karena memang prospek tani. Oke. Oke, ini huges jumbo atau besar ini di harga berapa? Ini biasanya sih 300-an. 250. Wow, dari 300 kita diskon jadi 250.000 aja. Tuh gede. Ya, ini siap. Samain? Sama. Stok kedua untuk hugesnya. Oke, dari harga 300 di diskon jadi 250.000 aja. Iya. Gede batangnya merah tuh dan udah di prospek buat tani, jadi bisa buat daun pancing kalau mau dipotong. Oke. Huges besarnya kita taruh ya. Kita tunggu lagi apa yang mau diangkat. Nah, kita ketemu Mona Lisa lagi atau Starbucks, tapi ini size lebih ekonomis. Di harga berapa? Itu 650. Rp650.000. Oke. Ini kita punya yang lebih ekonomis lagi. 550. Mona Lisa atau Starbucks-nya di Rp550.000. Lanjut. Boleh deh. Oke, red dot ya? Ya. Red dot. Wow, warnanya mewah, warna maksimal nih. Red dot di harga berapa? Rp250.000. Oke. Lanjut, setelah red dot. Kita punya Gold Star, warnanya mewah, daunnya bulat. Di harga berapa tuh Gold Star? Yang itu 700. Rp700.000. Atau mau yang prospek kan? Waduh, cakep banget nih. Gold Star-nya roset banget, warnanya juga mewah banget, bule. Oke. Yang ini di harga berapa? 300. Di harga Rp300.000 untuk Gold Star super mewah. Wow. Mewah banget Bang Aan. Ya, lagi. Ada lagi. Starbucks. Oke, ntar kita lihat ya. Ini satu lagi. Kita punya Mahardika. Ini dia untuk Mahardika. Di harga berapa? Rp100.000. Rp100.000. Oke. Sip. Setelah Mahardika, kita punya Ruby Compacta atau Ruby Fanta? Compacta. Ruby Compacta di harga berapa? Gocapan nih. Nih ada temennya bentar. Ini masing-masing per potnya di Rp50.000 Ruby Compacta. Oh ini sama. Sama. Nih Rp50.000 yuk yang siapa order bisa pilih. Oke. Masing-masing Rp50.000 untuk Ruby Compacta. Oke, next lagi kita punya Mekarsari size ekonomis. Ini dia untuk Mekarsarinya. Harga kita samain aja, main cepet-cepetan. Ini 150. Oh, kita bedain aja? Bedain aja. Oke, yang ini dulu deh. Yang daun 3 plus di Rp150.000. Oke. Nah, ini lebih ekonomis, di harga berapa? Rp125. Rp125.000 untuk Mekarsari. Oke, sip. Kita lihat ada apa lagi di sana. Ruby Compacta. Ruby Compacta mutasi. Di harga berapa nih? Rp200.000. Lanjut. Kita punya apa ya? Ah, ini Ruby Fanta nih. Tinggal satu. Ruby Fanta yang udah ngefanta di harga Rp250.000. Oke. Kalau yang masih ini, Ruby Fanta yang masih ada batiknya. Di harga berapa? Rp150.000. Oke. Oke. Lanjut. Red dot. Red dot. Red dot. Wow, udah merah banget nih. Red dot merah di harga berapa? Rp175.000. Di harga? Rp175.000. Sip. Lanjut kita punya Tequila. Ini dia untuk Tequila. Tequilanya di harga berapa?
150. Rp150.000. Oke, kita punya yang berikutnya. Tapi, wow. Tapi kalau warnanya udah begini sedikit beda lah. Warnanya mewah banget sih ini mah. Oke, tequila warna mewah ini di harga berapa? Rp225.000. Tapi nggak beda jauh kan? Nggak beda jauh, bener. Next lagi, kita punya yang Bang Aan tanya tadi. Ini apa Om? Ini apa? Ini adalah peach. Jarang kan ngelihatnya kan? Jarang. Oke, jarang. Di harga berapa? Yang itu Rp300.000 untuk peach. Memang jarang ya di pasaran. Ini peach. Iya. Wow, ya ini wow. Kalau warna itu udah stabil. Iya. Kalau ini menuju ke situ. Bener-bener. Cakep banget nih warnanya, tangkainya saya suka banget nih. Peach mewah di harga berapa? Rp350.000. Harganya ekonomis banget. Ekonomis. Walaupun mewah barang jarang tapi tetap ekonomis, harga petani. Paling di tengah sini, gedung. Paling di sini lah ada. Ada. Aglonema di tengah gedung. Di tengah habis kota di Jakarta. Ini ya. Ya, boleh. Kita lanjut. Kita punya Hugas. Oke nih, Hugasnya di harga berapa yang ini? Rp125.000. Oke, lanjut lagi. Kita punya Neskia. Oke, ini ada Neskia yang batik ya. Iya. Nih, warnanya udah mulai cakep lah itu. Iya tuh, merahnya udah mulai keluar. Ini di harga berapa per potnya Neskia? Rp175.000. Oke. Lanjut, kita punya yang lebih besar. Neskia. Merahnya cakep nih. Neskia yang ini di harga berapa? Di harga Rp200.000. Oke. Oke, Bang Aan. Biasanya Neskianya laris sih. Rebutan biasanya. Rebutan, ini yang begini. Kayak kemarin itu. Ini yang begini kemarin nih, jadi bahan rebutan nih. Iya. Cuma ada satu yang begini nih. Habis. Oke, Neskia nih, mewah banget nih. Oke, di harga berapa yang ini? Yang itu gede. Rp275.000 size besar. Harganya ekonomis banget, warnanya mewah banget tuh. Ini udah pot 15. Bener. Lanjut. Kita punya Chunkwok, terah cakep ya. Terah cakep. Terah cakep Chunkwoknya ini di harga berapa? Yang ini Rp250. Oke nih, ada kita ada stok berikutnya. Per potnya masing-masing di harga Rp250.000 untuk Chunkwok. Oke. Oke, sip. Next lagi setelah Chunkwok. Ini bahannya. Waduh, bahan kalau kontes di tuh. Udah diukur-ukur masuk. Nih. Nungguin September masih cukup lah. Oke. Nih. Oke, Iren ya. Iren top perform nih. Roset di harga berapa? Rp125.000 untuk Iren. Oke. Lanjut setelah Iren, kita punya Moonlight-nya manis banget. Itu Rp125. Oke. Tapi harganya ekonomis banget. Moonlight di Rp125.000. Oke. 125. Next lagi. Mau lebih ekonomis? Oke, mau dong. Ini masih Moonlight. Oke. Ya ini perpotnya di harga berapa? Cepet. Rp100.000. Rebutan lagi deh. Nih. Mulai Rp100.000. Ayo deh, harga rebutan deh, harga kejutan. Okay. Tuh, tangkanya pendek ya. Next, setelah Moonlight harga rebutan, kita punya apa? Ada boleh Catherine. Boleh deh. Ada Catherine yang sudah mulai memerah. Oke, okay, Catherine-nya di harga berapa ini? Rp550.000. Oke. Okay. Kadang-kadang dia kalau ganti media ngambek. Betul, pasti ada perubahan. Lanjut. Widuri Blorok ya. Blorok. Ada Widuri Blorok. Oke. Okay. Ini di harga berapa? Itu 200, ini 2,5. Oke, okay. Yang ini Rp200.000 Widuri Blorok. Oke. Okay. Oke, okay, saya punya yang lebih besar dan masih ada tulang merahnya nih. Kalau yang ini berapa Widuri Bloroknya? Rp250.000. Sip. Lanjut lagi. Wow, ada yang warnanya belang. Merah putih. ID-nya apa? Widuri ya? Widuri Blorok. Widuri Blorok, tapi masih ada merahnya tuh, sektoral tuh masih. Awalnya Widuri putih Blorok. Cacahannya jadi Widuri putih belang. Cacahannya lagi jadinya. Widuri, wow, keren Blorok banget belang nih.
Di harga berapa? Rp450.000. Oke, sip. Kita lanjut lagi. Ada apa di sana? Alicia. Alicia. Mewah ya. Alicia, di harga berapa ini? Ini saya kasih murah, saya kasih 2 juta. Di harga 2 juta rupiah. Alicia mewah, batiknya size besar. Sip, setelah Alicia. Ya, ini. Kita punya apa nih? Ayun Dini. Ayun Dini. Ini dia untuk Ayun Dini. Di harga? Rp300.000 untuk Ayun Dini. Oke. Lanjut lagi setelah Ayun Dini. Nih, cungkok yang ini nih. Cungkok yang mewahnya nih. Cungkok yang mewahnya. Wow, keren banget sih nih. Oke, masing-masing per potnya di harga berapa untuk cungkok mewahnya? Rp300.000. Daunnya bulat. Waduh, cakep banget dah perpaduan warna hijau dan merahnya. Kontras. Lanjut lagi. Kita punya asri putih. Tapi udah warna violet kalau kata orang. Dari daun terkecil ya. Ya. Dari daun terkecil, akarnya juga udah naik. Wow, akarnya lihat, udah keluar. Oh, luar biasa nih. Asri putih, teramewah, iya tuh. Atasnya. Oke, di harga berapa ini? Ini udah bisa dipotong ke daun pancing nih. Iya. Di harga berapa? 3,6. Rp3.600.000. Wow, cakep. Ya kalau nggak laku kita potong. Betul dong. Orang ini udah keluar. Lanjut. Kita punya Sexy Bag. Ada Sexy Bag. Oke, Sexy Bag ini di harga berapa? Itu 200. Rp200.000 untuk Sexy Bag. Oke. Lanjut lagi. Ini yang nih, udah lebih berwarna. Sexy Bag yang udah berwarna, betul sekali. Di harga berapa ini? Itu 2,5. Di harga Rp250.000 untuk Sexy Bag. Oke. Lanjut lagi. Oh, ini udah ya. Kita punya color yang tadi udah kan? Tadi saya lupa sekali lagi deh. Tadi buat pembanding apa nyebut harga saya lupa. Oke nih. Oke, Cochin Tricolor lawas yang mewah udah jadi di harga berapa? Rp400.000. Oke. Oke, sip. Next lagi. Ini laki nih. Laki. Wow, mewah banget nih. Lakinya bule nih. Laki warna sudah bule di harga berapa? Rp400.000. Oke, sip. Media tanam di akhir jangan lupa ya. Oke. Iya tuh. Media tanam tadi akhir aja kita kasih taunya. Siap. Oke, ini apa ini? Dolores. Iya. Oke, Dolores di harga berapa? Itu Rp225. Rp225.000. Oke. Dolores. Dolores terakhir nih yang merah tadi. Lanjut, kita punya apa lagi? Sinta kita keluarin. Oke. Okay. Sinta boleh nih Sinta. Sinta di harga berapa? 400. Di harga Rp400.000 untuk Sinta. Oke. Lanjut, setelah Sinta, Bima. Ada Bima aglonema yang sudah jarang ya untuk peredarannya. Ada Bima di harga berapa? Bima itu 6,5. Di harga Rp650.000. Kalau ini mah udah stabil, insya Allah stabil. Udah stabil ya. Udah enak dirawatnya. Sip, kita lanjut lagi. Udah, Stella. Stella, Stellanya mewah banget dan daunnya cenderung ke arah oval ini, cakep nih, daun lebar. Stella, oke, di harga berapa? Rp1.550.000. Stella mewah, berkarakter ya. Cakep banget. Gede. Saya suka karakter daunnya. Oke, lanjut lagi. Asri nih, tapi daunnya ini apa? Asri tapi daunnya jadi aneh. Ini asri. Iya. Asri merah. Iya. Wow. Ada asri merah. Asri merah di Rp200.000. Sip. Gitu. Oke, sip. Sip. Setelah asri merah, tapi meragukan ya. Iya. Kalau lihat emang. Tapi nyacanya asri ya. Iya. Oke, kadang-kadang dari cacan memang suka nyeleneh ya. Ah, ini apa ini? Norton? Astuti. Oh, Astuti. Ada Astuti. Oke, di harga berapa? 11,5, 1,150. 1.150.000? Iya.
Oke, kita lanjut lagi setelah Astuti. Oke, ini apa ya? DM. Wow. Double head itu. Oke, Denpasar Moon. Kayak ditimbun. Oke nih, Denpasar Moon di harga berapa? 400. Rp400.000. Oke. Oke, sip. Kita lanjut lagi. Amarilla. Amarillanya roset dan mewah nih, cakep banget nih. Amarilla mewah di harga berapa ini? 250. Di harga Rp250.000. Ya. Oke. Sip, saya bantu taruh ya. Lanjut. Ini Kocin Cuna nih. Kocin Cuna ekonomis nih. Kita hadirin nih. Kocin Cuna ekonomis di harga berapa? Rp400.000. Rp400.000. Dari kecil aja udah mangkok dia. Iya. Lanjut. Ini aja nih, legasi tulang merah atau tricolor. Ini dia tuh cakep banget ini. Wow, performa jarang ada yang kayak gini ya. Di harga berapa? Rp400.000. Oke. Oke, saya langsung taruh. Next kita punya lemang ya? Lemang. Ada legasi mangkok atau lemang, ini di harga berapa? Itu ini sama 250. Sebentar, stoknya ada 2 nih. Oke, di Rp250.000 untuk lemang atau legasi mangkok. Biasanya sih makin merah biasanya. Makin merah pastinya. Lanjut. Ini mau dikeluarin. Kresna Konon. Iya sih. Kresna Konon ini mewah banget. Kresna Kononnya di harga berapa? Itu 1,1. 1 juta 100. Rp100.000. Sip, Kresna Konon kita taruh. Lalu kita punya Ghostar Mutasi ya. Iya. Ghostar merah. Nih, cakep banget nih. Atau mutasi dari Gold Star di harga berapa? Jarang ada? Rp350. Rp350.000. Oke. Ini anak samping loh. Anak samping. Jarang-jarang lo Gold Star ada anak samping. Iya. Sip. Lanjut. Jack Honey. Ada Jack Honey atau Jack Henny. Oke. Di harga berapa? Jack Honey 185. Oke, di harga 185. Rp185.000. Jack Henny. Lanjut, kita punya oke, Kresna. Sebenarnya harus dipotong biar lebih bagus. Benar. Oke. Kresna, ini di harga berapa? Itu saya kasih murah. Cepet. Rp100.000. Tapi cuma satu pot. Oke, main cepet-cepetan aja. Setelah Kresna, kita punya Kocin Cuna. Ya. Ini dia untuk Kocin Cuna, mangkok banget. Di harga berapa ini Kocin Cunanya? Itu Rp900. Rp900.000. Kocin Cuna. Lanjut. Ah, ini apakah? Itu Widya. Widya. Kita punya Widya di harga berapa? Rp250. Rp250.000. Sip, itu terakhir tuh. Terakhir saya angkat ya. Di terakhir meja ini. Kita punya Kresna. Kresna Golden cakep nih. Di harga berapa ini? Rp150. Rp150.000. Oke. Oke. Kita lanjut ke baris terakhir atau meja terakhir yuk. Astrid. Ada Astrid. Ini dia. Kesini, ya. Bang Aan. Nih, ada Astrid yang udah menor banget. Di harga berapa? Rp1.150.000. Oke, di Rp1.150.000. Oke. Next lagi. Ini boleh nih. Oke, apa? Oh, Catherine. Ya. Ada Catherine daun 3 plus nih. Warnanya cakep, golden, di harga? Rp375.000. Di harga? Rp375.000. Rp375.000. Oke. Oke, sip. Dia mangkok lagi. Kocin Cuna lagi nih. Nih, ada Kocin Cuna lagi. Di harga berapa? Itu Rp750.000. Rp750.000. Oke, sip. Oke, sip. Warna udah keluar. Iya. Daun barunya langsung keluar warna. Next. Arini. Ada Arini. Ini dia untuk Arininya. Daun besar. Nanti tutupin dah. Hah? Ya. Di harga berapa? Rp350.000. Di harga Rp350.000. Oke. Oke, sip. Golden Queen. Ada Golden Queen. Queen. Golden Queen nih, cakep banget nih.
Di harga berapa Golden Queen? Rp150.000. Golden Queen jarang banget ya? Jarang. Kita sebulan aja belum tentu ketemu untuk Golden Queen, apalagi perform kayak gini. Iya, saya aja yang gedenya kagak punya. Bener, yang banyak Golden Coin. Oke. Lalu kita punya apa lagi nih? Bima nih, boleh deh. Ada apa ini? Bima. Bima. Oke, ada Bima di harga berapa yang lebih ekonomis? Rp450.000. Ada Bima. Nih, cakep nih. Kita tukeran stok lagi. Ini Goliath. Goliath. Ada Goliath yang udah mulai memerah. Oke, ini di harga berapa? Rp400.000. Oke. Sip, lanjut yuk. Oh, merah banget. Boleh deh, siapa tuh yang mau nerusin? Tadi saya kira Helena ya. Taunya Legacy. Legacy merah atau Superette Legacy. Di harga berapa? Gope. Rp500.000. Cakep banget, dari sampingnya cakep tuh. Oke. Lanjut lagi. Kita punya apa nih? Ini enggak usah deh. Lagi nih. Oh, ini dulu deh. Ini bukan Stella ya? Stella, Sinta. Sinta mutasi, mewah banget. Ngeping full, di harga berapa? Rp750.000. Oke. Insyaallah stabil. Stabil ya. Koinnya sih udah ngepingnya udah standar. Bener. Next, kita punya Vero. Veronica mutasi atau merah ya. Oke. Seperti ini. Oke, Veronica mutasi atau merah ini di harga berapa? Rp400.000. Oke, sip. Lanjut lagi. Kita punya apa? Ini Moonlight nih yang gede. Kita punya Moonlight. Oke, ini dia. Ada Moonlight, ini dia. Size besar, roset nih. Di harga berapa? Rp350.000. Oke. Lanjut, kita ketemu Hugas besar lagi yang udah siap dipotong karena sudah di program tani nanemnya. Oke, di harga berapa ini? Itu 275. Di harga Rp275.000, size besar. Oke. Next lagi. Merah guys, bisa lihat nih Hugasnya, dari batangnya aja udah kelihatan tuh merah tuh. Wow. Ada Hugas yang sudah memerah. Ini di harga berapa? Rp325.000. 300 deh saya kasih. Oke, kita pasin aja di 300.000. Hugas, tangkanya yang pendek yang ini, batangnya merah, daunnya merah. Seratnya merah. Lanjut lagi, di pojok masih banyak harta karun. Nah, kita punya GH atau Golden Hope. Oke, warnanya bule di sini ya. Iya, nih. Makanya. Senang juga jadi. Warnanya bule di sini Golden Hope, di harga berapa? Ya ini 500. Oke, sebentar ya, ada dua harga ya. Oke, ini pegang dulu, maaf ya. Yang ini di Rp500.000. Berapa? Rp500.000. Kaget saya. Rp500.000. Enggak salah. Kayak begitu enggak suka sih. Rp500.000, yuk cepetan, saya sampai kaget. Nah, oke, ini daunnya lebih banyak, masih Golden Hope. Yang ini di harga berapa? Rp550.000. Harga rebutan. Oke, cepetan deh. Cuman dua. Harga rebutan tuh. Habis ini. Oke. Ini Widya. Ada Widya. Oke, Widya. Nih yang ini di harga berapa? Itu Rp700.000. Rp700.000. Lalu ini apa? Apa? Reina merah. Iya. Reina merah. Oke, di harga berapa? Rp250.000. Cakep banget merahnya. Habis. Finish ya. Finish nih. Ya udah langsung. Masih kita ada. Kenalin nih. Oh, kenalin. Kita kenalin. Hayo, ini apa? Oke, boleh tulis di kolom komentar. Boleh kasih tahu Om ID-nya, Om? Kasih tahu aja. Apa? Itu Adelia Van Bontit. Jadi Adelia Varian Bontit. Adelia Varian Bontit. Kayak Widuri karakter, Golden ya? Iya, dia kayak Widuri Golden. Karakter Adelianya hampir hilang, makanya dia masih tetap harus disebut Adelia. Oke. Barangnya nggak banyak, terus dia ciri khasnya daunnya ini lancet, okay. Lebih lancet. Tuh. Gitu. Beberapa teman udah ada.
Adelia. Serbu aja deh kalau teman-teman yang punya itu. Oke, sip. Oke, udah kita masuk ke kontak dan alamat dan kita kasih tahu media tanamnya sekalian aja yuk. Cus. Oke, teman-teman, sebelum kita masuk ke kontak dan alamat, kita punya apa ini? Media tanam. Metan atau media tanam dari RV Aglonema Tebet. Pokoknya udah siap pakai, udah adem, harganya ekonomis banget. Oke, kurang lebih perpeknya berapa kilo? Kurang lebih aja 1,5-1,6 lah. Oke, tuh hampir 2, kurang lebih hampir 2 kilo pokoknya. Oke. Ini mau dikasih harga berapa untuk media tanam? 20.000. Tuh, 20.000. Oke, langsung pakai. Jadi di sini enggak dibeda-bedain. Media yang kita jual adalah media yang dipakai di sini. Mau yang 20.000. Masih harganya mahal, mau yang harganya udah turun murah, sama aja. Sama aja. Dan kebetulan memang produksinya main kejar-kejaran. Jadi ini kita ada beberapa stok, jadi main cepet-cepetan. Nah, yang belum kebagian, ngelis aja. Ya. Stok sih ada sekitar 50-an, 60-an lah. 50-60? Oh, ini sampel aja yang di sini? Paling seminggu, dua minggu lagi, panen lagi. Oke deh. 3 minggu panen sih, insya Allah. Sip. Ya, langsung aja di order untuk Aglonema, untuk media tanam. Nomornya berapa, Om Rumi? 0815-1889-189. Oke, nomornya dikit ya, karena memang nomor lama. Bukan kurang nomornya. Saya juga waktu nge-save nih, kurang nggak ya? Nomor ternyata ini nomor lama ya. Oke, lokasi kita ada di Tebet, Jakarta Selatan, Indonesia. Pokoknya ada di tengah kota Jakarta dan dikelilingin gedung-gedung. Oke, terakhir nih pesan-pesan buat para pencinta Aglonema di seluruh dunia apa nih Om Romi nih? Harga udah turun, hajar lah yang cakep-cakep itu. Banyakin, tanin. Teman-teman seller pun sekarang nyari bahan-bahan bagus. Bener. Gitu, yang disajikan ke para penghobi juga yang bagus-bagus. Bener. Gitu. Penghobi pun nyarinya yang bagus-bagus. Iya, orang harga udah murah. Nah, jadi ayo berlomba-lomba kita main kualitas. Kualitas. Sudah gitu ya. Pasti-pasti aja, gitu kan. Oke, kamu ada yang mau disampaikan? Buat ibu guru nggak? Belajar banyak gitu. Ayo dong, ngomong dong. Bu guru gitu. Dong kemarin. Oke, Om Romi makasih banyak ya buat sama-sama tempatnya, buat waktunya ya. Tos. Dan buat teman-teman juga terima kasih sudah menonton sampai habis. Kalau kami ada salah-salah kata kami mohon maaf. Sampai jumpa lagi dan salam Aglonema.